Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Catatan Usaha Teknisi. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali berbagi tentang bagaimana caranya memperbaiki sinyal dan CCQ drop di perangkat Ubiquiti. Dalam hal ini, saya akan mempraktekkan hal tersebut di radio Powerbeam M400 ya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja ke caranya. Di sini saya akan coba meremote salah satu access point saya. Kebetulan access point ini adalah access point yang langsung ke rumah saya ya. Seperti itu. Nah, di sini CCQ, kalau di access point CCQ-nya itu 95. Nah, cuma yang jadi permasalahan itu di sisi stationnya. Di stationnya itu awalnya itu sinyal itu bisa mencapai 66 dan CCQ nya pun itu nyampe ke 90-an. Sebelumnya kita coba tes dulu ya, tes speed antar radio. Langsung ke IP kliennya, masukkan admin usernya dan passwordnya. Kita kasih 15 detik aja. Transmit dari sisi access point ke klien, berarti download di sisi klien ya. Dapat berapa dengan sinyal 69 dan CCQ nya itu 78-76. Download di sisi klien dapat berapa ini, nanti kita bandingkan setelah kita memperbaiki si CCQ dan sinyalnya ini. Dapat 13 mega ya, ini untuk karena saya speed dari sisi access point dengan ininya itu transmit, berarti download di sisi klien. Kita coba uploadnya ya, receive di sisi klien berarti upload di sisi klien. Uploadnya cuma dapat 1 mega. Oke, 17 per 1 mega, 17 MB per 1 mega, 17 download dan 1 mega upload itu. Nah, di sini saya akan mencoba mengaktifkan fitur air select. Air select ini cuma ada di mode access point. Nah, kalau di mode stationnya air selectnya itu nggak ada. Nah, air select itu berfungsi untuk nanti memilih frekuensi mana yang bagus ketika kita aktifkan ini. Nah, kita ngelihatnya nanti di sisi kliennya, nanti CCQ nya berapa, kemudian TXRX nya berapa, transmitnya terlihat di sini. Nah, nanti itu yang akan kita pakai. Nah, pertama, nah berhubung ini sudah ada frekuensinya, pertama biasanya kan kita cuma pilih
satu frekuensi ya untuk akses poin. Biasanya saya akan coba jadiin station dulu, kemudian pilih frekuensi all, oke, kemudian scan, pilih frekuensi yang emang kosong. Mungkin teman-teman lebih paham dari saya lah untuk cara ini. Nah, setelah beberapa frekuensi terkumpul, teman-teman bisa masukin ke sini di menu air select ini. Dalam hal ini frekuensinya itu 5415 5450 bla 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 bla. Nah, ini teman-teman coba masukkan ke bagian air select, kemudian coba diceng. Jangan lupa di sisi klien pun frekuensi tadi, frekuensi yang ini dimasukkan ya di scan listnya. Masukkan ceng. Nah, berhubung sudah ini, tinggal di sisi kliennya kita aktifkan fitur air selectnya, apply. Restart dulu deh. Permasalahan ini tuh sering mungkin sering terjadi pada teman-teman yang emang usaha internetnya itu menggunakan wireless ya. Ini tuh sudah menjadi makanan sehari-hari. Nah, di Ubiquiti itu, di Ubiquiti ini sebetulnya fitur air select ini sudah emang sudah diadakan ya, cuma banyak sebagian orang yang belum tahu seperti itu. Nah, ini sudah reply kembali, si perangkatnya sudah bisa kita akses. Kita coba perhatikan di sisi kliennya. Per sekian detik dia akan berubah. Kemudian teman-teman coba perhatikan di sini, dia pasnya bagusnya itu di frekuensi berapa seperti itu. Nah, ini loncat-loncat, ini pun ketika si frekuensi berubah dia CCQ dan ininya akan loncat-loncat. Nah, sinyal pun dia akan berubah seperti itu. Nah, mungkin ini kendalanya karena interference ya. Nah, sudah kelihatan tadi di 5510 sepertinya bagusnya. Coba kita pastiin lagi ya, memang butuh keuletan ini. Nah, 5510 5510, oke. Kita coba di frekuensi 5510 di sisi akses poinnya. Nah, 5510. Nah, maksud dari frekuensi yang sudah dimasukkan ke sini itu, fungsinya nanti ketika kita coba merubah frekuensi di sini, si stationnya akan langsung nyangkut ya, seperti itu. Nah, sudah kita tentukan tadi frekuensinya itu di 5510. Nah, kita coba nonaktifkan share selectnya dan kita rubah ke 5510 5510. Oke, change, apply. Repot lagi dia. Oke, sudah jalan lagi. Kita tinggal lihat hasilnya. CCQ 100% di sisi akses point, biasanya turun dari 90-an ini. Oke, CCQ di 100%.
100 sampai 99 misalnya. Nah, yang tadinya 70-an CCQ-nya sekarang jadi 94. Kita coba lagi tes di sisi access point. Nah, untuk pengetesan ini bebas ya, mau di sisi access point bisa, mau di sisi station bisa. Berhubung saya ngeremotnya di kantor, ini posisi saya dekat dengan access point, jadi saya coba speednya di sisi access point. Takutnya pas ketika di speed di sisi klien nantinya putus, makanya saya speed di sisi access point. Oke, kita coba tes IP-nya. Ini admin 123. User password ini maksudnya user password si radio ya, radio si kliennya, biar enggak lama ininya kita rubah ke 15 aja. 15. Pertama kita tes transmit dari access point, berarti download di sisi klien. Start. Nah, perubahannya sangat drastis ternyata. Ini bisa tembus untuk download di sisi kliennya itu 40 megaan, yang awalnya itu 17. Downloadnya sudah di sisi klien, tinggal receive. Upload di sisi klien ya. Nah, yang tadinya uploadnya 1 mega sekarang 21-an, 20-an lah untuk uploadnya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi pertama itu kita coba cari frekuensi yang kosong dulu, kemudian biar nggak lupa input di, sebetulnya nggak di input di sini juga nggak masalah, tapi biar nggak lupa input di frekuensi listnya. Begitupun di sisi si radio kliennya. Nah, setelah si frekuensinya di input, jangan lupa aktifkan si mode air selectnya. Nanti setelah aktif, teman-teman bisa lihat di channel frekuensinya, dia akan berubah-berubah. Nah, kalau misalkan frekuensinya bagus, pasti sinyalnya si CCQ transmitnya, tag RX nya ini akan bagus juga. Seperti itu kira-kira teman-teman. Nah, sampai sekian dulu tutorial kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa mudah dipahami, dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.